Forum Komunikasi Pimpinan Kota Administrasi Jakarta Selatan menggelar Coffee Morning bersama Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum Jakarta Selatan di ruang rapat Gelatik Utama Kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jumat 1 Desember 2023. Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin mengatakan, Coffee Morning dilakukan dalam upaya berkoordinasi dan berkolaborasi antar instansi untuk menciptakan kondusivitas dan mensukseskan gelaran pemilu tahun 2024. Kami dari Forkopimko Jakarta Selatan bersama dengan teman-teman Bawaslu, KPU, dan seluruh partai politik yang ada di Jakarta Selatan kumpul bareng dalam rangka mengadakan Coffee Morning untuk membicarakan sharing-sharing kaitannya dengan sukses penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Semua hal tadi telah disampaikan oleh masing-masing, semangatnya sama, yaitu sukses pemilu tahun 2024, wilayah Jakarta Selatan kondusif, dan semuanya mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semuanya.